Meja pojok siap. Pesanannya datang. Kopi yang manis di hari yang manis untuk pesanan yang manis. Bisa aja. Bisa aja dong saya. Selamat menikmati, selamat mencoba. Ya bener dong lo kalau jalan jadi basah nih baju gua. Lu tuh punya mata nggak dipakai. Mangenya udah jelas-jelas lu yang salah. Apa lu berani sama gua? Nantangin gua. Sabar. Dia ada yang nyolot. Lu tuh. Ini saya jadi ikutan nyolot ya sama kalian. Aduh maaf. Justru ke pengunjung aja jadi nggak enak bang kalau kayak gini. Maaf ya. Udah. Sabar. Abang sabar. Baikkan dulu bang ya. Baikkan dulu. Nah, so enak kalau begini kan ya. Jadi berantem bang, lebih baik kitanya yang ngalah bang. Tapi aman bang ya, belum sempat kepukul tadi ya. Padahal pukul duluan aja bang, nggak bercanda bang saya. Ada-ada aja ya kelakuan customer. Mereka yang berantem, kita yang rugi. Tahu. Tapi mau gimana lagi daripada kita yang terancam? Iya juga sih. Tapi kalau gua nggak pakai seragam, tuh udah gua. Halo Jal. Kok? Van. Halo Van. Kenapa muka lu pada cemberut? Aduh, itu tadi tuh ada yang berantem customer. Pusing gua. Yang satu ngotot, yang satu keras. Mending kalau ototnya pada keras. Ini nggak ada yang mau minta maaf semuanya. Dan yang lebih parah lagi nih, aduh. Mereka tuh nggak ada yang sama sekali minta maaf sama kita. Gila kan? Jadinya kita yang rugi itu nggak? Gelas pecah, lantai lengket, atap bocor, tembok rembes, motor mogok, ke SPP mahal, semua! Hah? Kesel! Berlebihan juga lu ya? Ya lu santai dong ngomongnya. Ya lu juga santai. Lu ngotot itu? Yaudah ya. Yaudah maaf. Tapi gua tuh tetap nggak habis pikir gitu ya. Harusnya sebagai manusia nih ya. Kalau lu ngelakuin kesalahan ya udah minta maaf aja langsung aku gitu. Ya tenang. Namanya juga manusia, ya oke? Tenang aja. Sorry ya. Kebawa emosi gue. Jadi sampai lupa kan mau nawarin apa? Cafe latte. Oke, latte! Sorry, Van. Oke. Latte ya satu ya? Iya. Jelasin dong, kira-kira faktor apa sih yang buat orang itu nggak mau ngakuin kesalahan mereka? Nih, ngopi dulu nih, spesial buat lu. Ini gue tunggu. Gambarnya spesial buat lu. Kok gambarnya begini deh? Tergantung orangnya. Gue minum dulu kali ya. Sikat. Minum. Enak banget nih emang, latte buatan lu. Iyalah, salut gue sama gue. Tapi sayang. Pakai gelas teh. Kalau tahu sendiri gelasnya pada pecah tadi. Tapi kan masih banyak di belakang. Iya. Itu buat customer cewek. Udah. Nggak apa-apa. Tadi gimana pertanyaan lu? Faktor apa yang ngebuat orang tuh susah buat ngelakuin kesalahannya?
sebenarnya ada beberapa faktor kenapa manusia tuh susah banget untuk ngakuin kesalahan mereka. Nah, lu sikat, lu jabarin depan biar orang kayak tadi tuh, orang-orang yang gak tahu diri, jadi tahu diri. Nah, kalau berbicara seperti itu, yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah ego. Karena semua manusia punya yang namanya ego dong. Ya. Dan semua orang karena punya ego, jadi gak mau dirinya dilihat rendah dan merendahkan dirinya. Nah, itu yang bikin orang tuh ngerasa sulit untuk mengakui kesalahannya. Karena egonya tinggi. Dan menurut gua, orang-orang yang takut atau orang-orang yang gak berani untuk ngakuin kesalahannya, mereka tuh takut sama social judgment. Oke. Dari orang karena dia itu dianggap rendah. Oh. Karena takut juga si orang yang pengen minta maafnya ini yang takut gak dimaafin sama orang. Masuk akal sih. Nah, itu. Terus banyak juga ya karena faktor rasionalisasi. Itu yang bikin orang-orang tuh sulit mengakui kesalahannya. Hmm. Nah, gitu. Persis tuh. Kayak customer yang tadi. Iya, ngeselin banget. Sabar, sabar. Namanya juga manusia. Namanya juga manusia. Ya kan, mereka manusia tuh rupanya banyak. Tiap-tiap kepribadiannya beda-beda. Pun mereka tuh udah jadi faktor eksternal dari diri kita. Yang mana kan emang gak bisa kita kontrol. Satu hal yang bisa kita kontrol tuh ya... diri kita sendiri. Nah, betul. Bareng. Jadi daripada kita mencoba mengontrol faktor eksternal dari diri kita, yang cuman ngabis-ngabisin emosi kita, yang cuman bikin kita capek doang, mending kita udah pikirin kesejahteraan emosional kita aja. Gitu. Wah, gokil ya. Masih muda, tapi pemikirannya udah was banget. Bijak. Mana ada masih muda, kelahiran 89 ya, angkatan Vespa Super. Tua banget dah gue gitu. Ya tapi gue jujur ya, maksudnya gue seneng banget gitu kalau misalkan customer seracik, itu orangnya kayak lo semua. Ya jangan dong Ciko. Kenapa? Kalau customer seracik semuanya kayak Rifan, sepi nih. Kenapa? Rifan ngopinya seminggu sekali. Iya juga. Setiap hari apa dah datang ke sini? Hari Jumat dong. Jumat lagi tapi kan. Udah minum dulu, oke. Oke. Gelas pada. Bentar.